Lovers. Saya Adel Hapsa. Saya Aba Om Tris. Simak terus balada On Blah di Blah Blah Radio On Stream. Listen and enjoy. Lilin-lilin yang ditiup angin, pelan ingin mati, tapi dia tetap berjuang menyala. Kau tahu bagaimana perjuangan menyala adalah anak-anak yang tetap bermain di tengah lapar mengganggu, adalah keringat yang tersenyum meski berdarah. Kau tahu apa perjuangan menyala adalah rindu dan cinta. Meski tak bertemu, mereka menyebutnya kita adalah nyala lilin-lilin yang ditiup angin, pelan ingin mati, tapi dia tetap berjuang menyala. Kau tahu bagaimana perjuangan menyala adalah anak-anak yang tetap bermain di tengah lapar mengganggu, adalah keringat yang tersenyum meski berdarah. Kau tahu apa perjuangan menyala adalah rindu dan cinta. Meski tak bertemu, mereka menyebutnya harapan. Kau tahu Sampurasun. Rampes. Salam balada. Salam hidup paling bersahaja.
Selamat wayah kieu. Selamat di rumah aja ya. Iya, sekarang mah tuh udah masukin PPKM darurat ya dengan Omnya. Dugi kata tempat ping sebenarnya teh 20-nya. 20. Ah, mudah-mudahan lovers juga di rumah sehat walafiat selalu, tidak kurang satu apapun. Tetap prokes ya. Tetap prokes ini, protokol kesehatan saya juga sebenarnya pakai ini, cuman tadi kagok aja nyanyi pir. Bising enggak jelas, kerma enggak jelas terus. Itu jelas. Itu jelas begini. Pokoknya mah teman-teman semua sehat, teriring doa juga mudah-mudahan juga yang sakit ya, terutama yang isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, tetap berpikiran positif, terus yang semangat terus, cari yang seneng-seneng aja, yang lucu-lucu lah, jangan yang mikirin yang enggak-enggak. Yang meninggal. Meninggal, yang wafat, mibarakatuh bukan al-fatihah, alhamdulillah minas syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, mengharubi alamin ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya kan kudu, ya kan astain, irina suratul mustaqim, suratul azim. Amin, tidak pernah ada kata selesai untuk berdoa, mudah-mudahan yang meninggal ditempatkan di tempat paling mulia. Keluarga di sisi Tuhan, keluarga yang tinggalkan juga diberikan kesabaran, ketawakalan, kita yang masih hidup berjuang tetap mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa ini gitu ya teman-teman. Lovers, apa kabar Om? Aduh, penampilan baru nih si Om ini. Oh iya, kemarin saya di endorse. Oh, TOC. Oh, TOC-nya Kang Mukti. Wih, mantap Om. Keren Om, kayak itu pemain gitaris. Pemain gitaris kan ini. Dahsyat Om. Ya. Tema kita apa hari ini Tom? Masih tentang puisi kan? Bulan ini bulan sastra. Bulan sastra, temanya apa? Membangun jiwa dengan puisi. Mantap. Ternyata selain ya menulis, membaca puisi pun ada manfaatnya. Banyak sekali. Ada. Baru baca aja ya, apalagi menuliskannya ya. Apalagi bahkan bagi beberapa orang, saya ingat dulu, jadi ingat almarhum Kang Herman ya. Oh iya Kang Herman. Almarhum. Dulu dia punya apalah ya, kata dokter udah divonis. Oh itu ya? Tapi enggak, dia masih bisa mengikutsertakan dirinya pada kegiatan kesenian. Kesenian, terutama puisi. Oh iya, baru-baru saya juga. Kirain itu normal aja, sehat aja, seneng-seneng gitu ya. Ternyata dia udah divonis dokter, tapi ya bisa sanggup bertahan. Bertahan lama juga ya. Dengan puisi. Luar biasa dengan puisi. Banyak hal yang positif. Bisa cari juga di artikel ya. Searching aja di Google manfaat membaca puisi. Manfaat membaca puisi banyak. Tapi untuk mengetahui manfaat membaca puisi pada sore malam hari ini juga kedatangan guestar nih. Oh iya, guestar kita. Siapa itu teh? Sebagai bocoran. Chris. Teh Chris ya? Iya, Chris. Chris Biantoro. Chris itu Chris Simamora. Chris Simamora ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Nanti di sesi 2 juga akan berbincang, kita akan bagaimana proses beliau menulis puisi. Dorongan apa yang membuat dia menulis puisi. Proses kreatif. Karena walau bagaimanapun sastra terutama puisi itu sangat berperan penting dalam perkembangan peradaban manusia. Dalam banget ini ya. Iya, filsafat. Betul. Dengar-dengar juga kalau yang dulu, kalau kitab-kitab yang saya dapat Tiongkok gitu ya, dari literatur Cina tuh ada yang penerbit Laozi gitu, kitab kebajikan dan kebijakan, bentuknya teh puisi. Padahal dalamnya teh nasihat, tuturan-tuturan untuk bagaimana sikap itu, tapi bentuknya puisi sebelum Masehi gitu. Iya. Bahkan bagus itu. Semua kitab bentuknya kan puisi ya. Serat data yang saya temui lah, yang saya dapatkan gitu. Bahkan ya mungkin Raja Dangdut Oma Irama pun syairnya puisi. Termasuk tadi Blavers di awal tadi juga puisi dari sahabat kita ya. Iya. Oke, Saifullah Rahab, judulnya kau tahu. Waktu awal-awal pandemi ya. Iya, pandemi ya. Kami dedikasikan lagu tadi untuk menguatkan semua teman-teman di masa pandemi agar masih punya harapan. Prolog itu bahwa puisi itu sastra ya, cermin dari suatu masyarakat. Wow. Karena jadi pingin tahu keadaan masyarakat, lihat dari puisinya. Sastra. Lamun masyarakatnya lo banyak yang licik, picik gitu mah. Korup. Lihat aja puisinya pasti ada ya muncul ya. Oh, pasti galak puisinya. Masyarakatnya brutal ya, nakal, ugal-ugalan, selingkuh.
Lihat aja puisinya. Tiba-tiba ada kekasih gelap. Seperti ini nih. Oh iya. Ini tahun puisi apa nih Om nih? 1983 saya menemukan puisi. Karya dari penyair siapa ini Om? F. Rahardi. Oh, Pak F. Rahardi. Saya tahu. Saya ada punya bukunya, prosa liriknya tentang sehingga saya tentang kehidupan badak. Prosa lirik beliau tuh dulunya tuh redaktur juga majalah Brutus. Trubus. Oh, Trubus. Brutus mah atuh eta apa? Tekris. Brutus. Aja majalah Trubus. Soalnya beliau F. Rahardi itu tentang tanaman gitu. Prosa-prosa F-nya liriknya juga kan kayak mirip-mirip F. Rahardi. Ya. F-nya itu apa? Feobertus F, apa? Ya, F. Rahardi. Ada nama-nama ininya. Nah, ini kerennya ini dia mencerminkan pada zaman waktu itu ya, 83 itu. 80-an itu. 83 udah ada jas anti korupsi dijahit, ditambal tepat di detik-detik proklamasi, harganya murah. Aduh. Begitu marahnya dia menyikapi situasi waktu itu, tahun itu ya. Penuh dengan KKN, waktu itu istilahnya KKN kan, korupsi kolusi nopeng. Baru tahun 90-an barunya istilahnya lada heboh namanya KKN. Padahal baru muncul nama korupsi namanya. Korupsi. Kadek-kadek aja ya nepotisme. Saya pun menangkap bahwa ini tepat di detik-detik proklamasi. Juga pas Agustus teh barunya katewak. Begitu republik ini diproklamasikan, jiwa-jiwa jiwa-jiwa korupsi itu udah geus ngadodoho barunya. Siap mengintai ya. Menerkam. Ngeri-ngeri. Mainkan Om. Boleh. Boleh, judulnya apa Om? Jazz Anti Korupsi. Wih, Bluffers, inilah Om Tris, Jazz Anti Korupsi. Boleh ikutan, boleh. Mainkan. Tapi... Bye.
luar biasa. Tadi di ujung ada di jas anti korupsi sampai jantungmu kembung di tanah kusir. Pemakaman artinya. Iya. Boleh sampai di liang lahat artinya. Jadi sepuasnya kau boleh korupsi sampai jantung kembung di tanah kusir. Waduh. Mengerikan. Ya itu ujung kehidupan, ya, sampai ujung kehidupan. Itu kan cerminan dari sebuah kegelisahan seorang penyair. Melihat kondisi yang korupsi sudah menjadi berkarat ya, berbudaya di dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi waktu itu. Duka ayo nama. Asa nama tuh jauh benten tahun 80 ya tahun. Oh, seberapa tahun? Habis hiring kelihatan. Ya memang gitunya, Bang. Iya, memang gitu. Terus Om Tri itu. Tapi artinya puisi ini punya kekuatan relevansi. Jadi rekaman ya, catatan rekaman sosial ya. Masih bisa dinyanyikan di Gorowokan ayeuna. Masih menembus waktu ya. Waktu. Nah, itu. Ya, selain mencerdaskan bangsa ya, puisi juga memupuk jiwa bari kayak ya begitulah banyak hal ya positifnya. Jadi kita apa belajar berapa ya? Mencari bahasa apa mengulik apa? Ngulik ya, mengolah meramu juga bahasa. Apalagi buat para pemusik ya, butuh kata-kata. Iya. Makanya sumbernya tentu saja dari para pujangga, para penyair ya. Mang Ade puisi yang paling membuat Mang Ade pertama kali membuat Mang Ade menyukai puisi, puisi apa? Puisi siapa ya? Justru bukan dari, malah dari lagu kan dulu pernah kita di episode-episode awal ya, cerita dari saya suka Iwan Fals, ternyata Iwan Fals juga mengagumi Wes Rendra kan. Nah, jadi dari situ mengkepoin, kepo penasaran nih siapa Wes Rendra, sehingga dibalik kebesaran, kemegahan kata-kata dari Iwan Fals itu, oh ternyata ada penyair yang juga menyertainya. Rendra, wow ternyata Rendra seperti ini, dahsyat sekali gitu. Ya, betul. Kayak gitu, jadi mulai bacalah dikit-dikit karya-karya beliau ya. Di perpustakaan nggak ada waktu itu, waktu zaman-zaman itu teh, karena zaman ditanya zaman itu namanya ada bu Wes Rendra, wah tuh bahaya ulah macam puisi eta cenah. Jadi wah bahayanya waktu anehnya waktu itu tong baca baju buku puisi eta sampai ke baca puisi Rendra misal atau Remisi Lado pun kudu susu lumputan. Iya. Dulu Wiji Tukul termasuk Wiji Tukul. Remisi Lado dengan Oreksasnya dulu sampai ke saya ada kasetnya dulu kan, kasetnya kaset apalah, jangan sampai keras-keras ya, kedangku Babinsa. Babinsa, ini dulu teh apa sih nanti? Litsus. Litsus. Laksus. Laksus, Litsus deh. Zaman-zaman itu 80-an. Kade, cina ulah. Ngeri banget lah. Jadi, tapi ya gitu nya, sebab keinginan tahu, keinginan belajar tentang kok bagus itu ada kata-kata sastra, kayak apa? Perempuan malam misalnya lagu yang pasti perempuan malam mandi di kali buih-buih busa sampo ketengan. Itu kayak eta ya sampo ketengannya ger. Banyak lah kegiatan dengan jadi kebayang gitu. Ternyata juga saya kalau baca dengar dari saya mengikuti juga YouTube-nya Bang Iwan. Ternyata beliau wah gila juga baca sastranya sangat gandrung banget. Baca-baca puisi ada ya Iwan Fals. Pas waktu zamannya album Prustasi, terus albumnya Umar Bakri. Umar Bakri. Termasuk juga yang Ebit Gade Om. Ya Ebit Gade juga. Ebit Gade kayak kagum ya karena beliau juga tumbuh besar katanya di apa? Sama almarhum Ubu Landu Parangi ya di mana? Jogja ya. Jogja, Malioboro. Jadi saya tahu bagaimana apa? Yang melihat. Bimbo juga. Tuh. Jadi dikuatkan juga apa? Ya, Ebit ya. Semuanya itu. Penyairan. Dari sastra. Sastra dewan. Pengaruh sastra, mereka besar karena sastra. Bimbo apalagi. Oh, Bimbo mah Topik Ismail ya? Topik Ismail. Topik Ismail. Ya. Itu pengaruh sastra terhadap, terhadap musik ya buat kami yang senang sampai musik ke, jadi kayak saya bilang tadi Raja Dangdut pun akhirnya lagu apa sih misalnya lagu Begadang misalnya jadi sebuah puisi. Tapi memang awal-awalnya mah memang apa sih man dulu enggak kerasa apa tuh nyamanfaatnya apa gitunya tidak berpikir itu cuma hanya hanya menikmati, menikmati ya, aja gitu mungkin ya setelah belakangan ini ya kita menggeluti tentang musik dengan puisinya oh ini bener manfaatnya teh
Nah, mungkin ini manfaatnya tuh, manfaatnya dia. Saya akhirnya bisa bertemu dengan Om Tris ya. Iya. Bisa apapun lah. Makanya mungkin dari puisi menjadi sebuah pengalaman sosial bahasa saya. Sosial. Banyak teman, banyak saudara. Pupuk jiwa juga. Iya, iya kayak gitu. Jadi kayak makanya gitu. Hari ini kebetulan ya ada Guestar kita ya. Iya, nah, sebagai narasumber ya. Sebagai narasumber. Daripada narahubung. Kita pengen tahu kan pengalaman beliau ya. Pengalaman beliau, pendalaman beliau, proses kreativitasnya bagaimana. Dari mencintai puisi dan menggeluti terus puisi. Iya. Puisi digeluti. Digelutan gitu. Kita akan kembali di sesi kedua ya. Bersama Teh Chris Simamora ya. Chris keren Simamora. Ya namanya. Keren. Simamora. Jadi ingat penulis yang lain juga Christian Simamora ada. Oh, iya. Betul kan? Iya, iya. Ini kayaknya orangnya. Bukan, beda. Oh, justru gitu. Oh. Penulis tuh tahu karyanya tapi enggak tahu orangnya. Iya. Ya, saya sering dikelabui gitu. Ini itu Cen Acep Jamjanur pada Sony Padit Maulana. Itu Cen Mas Alwi enggak tahunya ada Imran. Jadi disuka di ini dicandain. Enggak tahunya Peri Kurtis. Hai, Madon. Tahunya Madon. Kita kita akan berbincang banyak dengan The Chris setelah yang satu ini, teman-teman. Tetap listen and enjoy.
Halo Blavers, saya Adel Hapsa, saya Abaum Tris. Simak terus Balada on Bla di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Oke, Blavers. Duh, kaget. Saya kaget, di samping kiri saya sudah hadir seperti yang sudah disampaikan di sesi pertama, akan ada seorang penulis ya, Chris Simamora, betul? Betul. Ya, selamat datang. Terima kasih. Di Balada on Bla ya. Di sela-sela apa? Aktivitasnya, kesibukannya mengajar ya. Iya, mengajar. Berkenan hadir di sini untuk ya berbagi dengan kita. Pada malam hari ini, kita lo di mana nih? Saya juga gelap-gelap pagi nih. Oke. Tapi kok aja ada ini ya? Mesin tik itu. Di belakang ini ya. Iya. Apa kabar Teh Chris? Baik. Baik ya. Oh, di masih pandemi ini gimana nih? Sekolah online? Online apa? Daring atau? Iya, daring. Oh, daring ya. Iya, lagi gak boleh juga kan, tidak boleh untuk masuk. Tidak masuk. Iya, jadi harus ikutin protokol. Ah, yes, mantap. Yes, mantap. Apa, kesibukan nih belakangan ini selain mengajar juga apa? Kalau mengajar, kadang baca buku, nulis, puisi juga. Iya, cuman. Dengar-dengar dari saya dari Departemen Percenahan ya. Searching. Teh Chris ini teh penulis, terutama menuliskan puisi ya. Di apa? Selain aktivitas mengajar tadi kan di salah satu apa namanya teh? Di sekolah. Sekolah ya. Swasta. Nah, gitu di daerah Setiabudi atas. Ya, keren banget tuh itu. Diumumkan aja enggak apa-apa. Kali aja ada yang mau sekolah ke situ. Enggak dibayar. Dibayar. dengar punya dengar, Teh Chris itu dari Polban ya? Politik banget bukan? Jurusannya apa? Jurusan teh apa? Jurusan, dulu saya jurusan teknik elektro. Uduh! Gitu. Blavers teknik elektro, mengajar mata kuliah apa? Mata kuliah apa? Kalau sekarang, mengajar? SD, SMP. Oh, SD, SMP, SMP. Kadang special need juga. Apa itu teh, mata kuliah? Anak-anak. Oh, kebutuhan khusus? Anak-anak yang berkebutuhan. Wah, dahsyat. Dari elektro. Terus merambah ke dunia apa pendidikan. Keren-keren, kemudian hari ini ada informasi menulis akan membuat karya. Nah, betul. Itu energinya luar biasa ya. Om Tris ya? Gede banget itu. Energinya tuh. Sementara di tengah-tengah masa pandemi orang-orang tuh ya gitu ya, rebahan atau di rumah aja. Padahal itu yang paling mahal adalah kreativitas kita ya. Bagaimana nih merespon menanggapi situasi pandemi dengan kreativitas yang dilakukan oleh Chris ini? Justru waktu pandemi, kalau menurut saya sendiri lebih enak, karena orang kan beda-beda. Kalau saya lebih enak di rumah, diem, nulis. Tinggalnya di mana sih kalau boleh tuh? Di Cimahi. Cimahi, wow. Water enough. Water. Cimahi, oh ya. Cimahi enough, cukup ya. Water. Oke. Okay. Dengan apa aktivitasnya? Iya, dengarnya biasanya kayak gitu, nulis. Terus yang ngajar paling beberapa kali review-review tahun ini gimana gitu. Dan ngajar mah online ya, Zoom meeting. Apa sih Zoom meeting? Zoom meeting. Pembelajaran ya jarak jauh ya, kayak iya, gitu. Sehat-sehat. Nih ngomong-ngomong tentang puisi ya. Apa yang membuat Chris jatuh cinta ya kepada puisi? Gitu. Apa ya? Dari penyairnya atau dari puisinya dulu? Awal, boleh diceritakan. Kasih ceritain ya. Awalnya itu dimulai dari, sebenarnya dari dulu, dari SD itu memang udah suka nulis. Di Bandung kan? Di Cimahi? Di Cimahi. Dari, udah dari kecil dari di sini ya? Iya, cuman karena gak terlalu familiar dan mungkin teman-teman saya juga gak banyak yang suka nulis. Jadi dulu tuh saya punya puisi, terus ya udah gitu, dan gak dikembangin. Dan emang suka nulis. Dari SD ya? Dari SD sih. Cuman waktu saya review, sayanya yang gak pede dulu tuh. Oh, apa insecure? Kayak insecure gitu, gitu kan. Kayak. Masih ada catatannya itu? Buku puisinya? Sayang sekali. Udah diloakin buah-buah. Iya, sayang banget. Padahal itu dokumentasi ya, karya ya? Dipikir-pikir, aduh iya bener nih. Itu SD, SMP misalnya. Gitu. Terus SMP. SMP di mana itu? SMP. Bandung? Di Cimahi juga. Oh, di Cimahi. Oh, saya orang Cimahi. Oh. Cimahi Pride ya. Terus tetap menulis? Iya, tetap menulis gitu. Dulu tuh SMP sukanya baca yang Khalil Gibran. Gibran Pak Jokowi. Bentar-bentar, aduh.
Beri udah sok kelepasan apa? Enggak lanjut dah. Iya. Jadi kayak gitu. Iya, 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 iya. Terus SMA? SMA lanjut. Biasa aja, enggak terlalu. Jadi berarti kalau boleh menyebut nama yang digandrungi siapa atau penyair siapa? Sekarang ya, yang dari dulu-dulu kali dulu, pertama ini. Dari pertama banget yang aku suka. Ih, ini ya, keren gitu. Gue banget. Yang pertama. Oh, Gibran ya? Ternyata seiring berjalannya waktu, waktu aku baca-baca ada Pak Sapardi. Oh, tahun berapa ketemu Pak Sapardi Djoko? Nah, maksudnya bukunya gitu. Bukunya baru tahun-tahun berapa tuh? Baru-baru ini. 2000-an. 2000-an lah. 10, nah, 11. Enggak, baru-baru ini 2000. Belakangan ini sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Oh. Nah, waktu aku baca bukunya kok apa klik gitu. Klik dan gitu. Karena kan ini apa gini, yang menarik dari Pak Sapardi menurutmu? Menurut aku tuh setiap katanya itu tuh ngebuat gitu. Ada satu puisi yang apa tuh puisi judul apa yang aduh, kau suka nih ya bentar aku lihat dulu ada satu puisi yang katanya, yang di album apa album apa di buku sebenarnya album sama musiknya ada puisi yang katanya aku ingin WD ini aku ingin mencintaimu iya benar oh, iya dengan itu. Sederhana dengan sederhana seperti aduh itu itu apa menyentuh banget sebentar ya ini juga layak diapresiasi dibacakan boleh juga aku ingin mencintaimu ini juga iya. Hits karena juga dinyanyikan ya oleh Ari Reda itu iya, saya malah betul. Tahu justru puisinya itu teh dari Ari Reda iya. Malah ya nah ini ya silakan yang bacakan aku bacakan ya aku ingin agak ke depan dikit oke okay. Nah, gitu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya debu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikan tiada. Sampai ke sini merinding. Aslina. Memang dari dulu kalau denger baca atau dinyanyiin apalagi itu selalu apa? Tengyang-yang terus ya. Iya, berdesir-desir perasaan teh. Begitu gimana menurutmu? Menurut aku waktu baca nih ya, waktu baca ingat iya, siapa, terkenang siapa atau gimana? Aku malah berpikir bahwa wah ini dalam banget. Karena ya kalau ini ngebahas di sini ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Sederhana. Sederhana dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Jadi si kayu enggak sempat. Itu tuh enggak sederhana menurut aku. Kamu gitu. Udah kebakar ya kan? Iya. Itu tuh enggak sederhana gitu. Udah terbakar gitu. Cinta kan seperti itu aja. Iya. Itu ujug-ujug langsung terbakar aja. Terus kayak gak, menurut aku tuh gak sederhana. Gak sesederhana itu. Iya, gak sesederhana itu. Cuma dia ngebuatnya itu sederhana. Jadi, hanya ya. Kalau ini ya. Kalau cinta emang gitu ya. Ketika sudah menyambar kayak api menyambar kayu. Udah sama menjalar dan udah gak kelihatan lagi sih iya, kayunya gitu. Karena sudah udah terbakar. Terbakar. Dan wah itu sih yang menurut aku momen paling puitik banyak peristiwa paling indah ya iya gitu dan enak banget karena bisa jadiin refleksi dan terapi iya. Berkaitan dengan kita nih tema hari ini Teh Kris ya membangun apa om puisi ya puisi membangun jiwa juga. Dengan puisi nah. Wah ini agak berat juga ya berkaitan juga dengan bulan ini Teh Kris seperti kita tahu tanggal 3 Juli menjadi Hari Sastra Nasional. Iya, Hari Sastra. Dikaitkan dengan hari lahirnya Abdul Muiz. Juga ternyata bulan Juli juga banyak berlahiran para sastrawan. Termasuk Sapardi. Sapardi Djoko Damono meninggalnya malah. Meninggalnya di Juli. Bulan Juli, Neng. Iya. Setahun lalu kan? Setahun lalu dia. Jadi ini juga pangemut-ngemut, pangemut-ngemut mengenang kembali menziarahi gagasan, pemikiran, sentuhan dari apa? Pak puisi Pak Sapardi Djoko Damono gitu. Menurutmu nih tentang ya sastra, pengaruh sastra, mengapa kita harus membaca sastra, mengapa kita harus membaca puisi? Nah, menurutmu gimana?
kalau untuk aku sendiri, kenapa harus? Karena kita bisa melihat, jadi punya pandangan yang beda, gitu. Kalau misalnya buku pelajaran, satu misalnya matematika, 1 + 1 = 2. Kalau ini kan nggak bisa. Oh, jadi gitu. Ada... Ada, ya mikir nih. Gitu. Mengembangkan ini, imajinasi? Imajinasi, iya. Gitu. Kalau 1 + 1 ya udah sampai situ. Plok, gitu aja. Kalau tuh ke... balik lagi ke puisinya Pak Sabardi, kayu kepada api yang menjadikannya abu, apa? Ini kan mikir ya. Tapi kalau misalnya kita pahami kembali, gila, sederhana tapi enggak. Nah itu tuh di situ. Dan menurut aku, itulah kemanfaatan itu. Mungkin ya istilah kemanfaatan. Manfaatnya. Gitu. Puisi ya dari hanya sekedar apa tadi teh? Ya luapan perasaan kayak gitu ya. Kalau nangis ya nulis puisi, kalau sedih jatuh cinta nulis puisi, tidak hanya sebatas itu ya. Tapi mungkin ada manfaat lebih. Apa lagi kira-kira? Nah, selain tadi imajinasi selain ya. Tadi ya, selain imajinasi, kalau aku pribadi si kosakata kita menambah kosa menambah kata. Gitu. Jadi diksinya pilihan kata ya. Dan kita tuh bisa kalau aku sendiri bisa menggiring orang untuk berpikir. Iya, iya, iya. Dan apa yang kita tulisnya itu kita misalnya tulis puisi, orang tuh bisa terwakili gitu. Menyampaikan nyampe ke orang gitu dan orang itu bisa ngerasain dan disitulah aku salah satu manfaatnya ketika kalau untuk aku pribadi kepuasan untuk aku ketika orang tuh nyampe dan ngerasain. Oh iya gitu. Apa yang kita rasakan ternyata relate. Ada kata kesambungan dengan apa pembaca ya pada umumnya begitu ya. Nah, diksi ya melatih diksi melatih kata-kata. Diksi juga gitu. Kayak ini aja jazz anti korupsi. Ya, yang tadi Om Tris ya? Iya yang tadi jantungmu kembung di tanah kus. Gila ini di tanah kusir itu kan makam kan? Makam. Nah jantung. Nah itu tuh kayak buat aku banyak pemilihan diksi yang sebenarnya kita harus paham juga ini posisinya. Jantung gimana? Kembung bermain di bunyi juga ya? Iya jantungmu kembung. Jantung kembung gitu ya. Di tanah kusir. Waduh. Tanah kusir berarti ini berarti ya udah gitu kan? Iya. Dia sebenarnya orangnya kayak, aduh marah nih gitu sebenarnya. Cuman dia bisa menyampaikan dengan diksi yang tepat. Tepat ya, mengenal ya tidak apa tuh? Ya tidak bahasa pada umumnya adanya percakapan kita obrolan kita. Jadi itulah yang bisa memperkaya diksi kata kita ya. Selain tadi membumbungkan imajinasi juga tadi ya melatih. Kalau boleh tahu siapa mungkin apa tuh yang membuat mungkin ada seseorang atau apalah kelompok mungkin komunitas yang membuat Chris terus menulis puisi. Okay. Belajar di mana mungkin ada sempat atau otodidak? Otodidak sih sebenarnya. Kalau untuk belajar otodidak. Cuman waktu aku review dulu kan SD SMP itu ya kalau keingetan aja nulis gitu, enggak terlalu ada sering. Orang tua mungkin guru yang mendorong? Dulu enggak ada justru malah otodidaknya sendiri. Iya, malah otodidak sendiri gitu. Nah, kemudian baru beberapa berarti 6 tahun yang lalu ada orang yang benar-benar jadi trigger gitu buat orang ya bukan orang. Bukan mesin ya Om. Bukan micet ya. Bukan dari Facebook ternyata akunnya fake. Aduh. Orang ya. Kalau boleh enggak tahu siapa? Kalau boleh enggak tahu siapa? Juga saya sampai hari ini juga masih juga apa jadi penalahan saya lah gitu. Katanya orang berubah dari buku yang dibaca dan dari seseorang yang dicintai. Hey! Jadi saya ingin membuktikan itu. Saya sampai hari ini terus membuktikan, oh dia berubah karena buku yang dibaca. Oh dia berubah karena seseorang yang dikasihinya, yang dicintainya. Betul nggak menurutmu? Dia berubah dalam makna apa? Misalnya suka puisi, apapun lah gitu. Sebenarnya kalau misalnya berubah karena buku, kalau aku sih lebih banyaknya karena buku ya jadinya. Buku. Diingatkan kan sama orang, direkomendasikan misalnya. Iya, nah itu ya menurut aku berubah karena ada nilai-nilai. Aku kenapa mau merubah diri aku, karena waktu aku baca buku, oh ini yang aku butuhin, gitu. Oh ini yang aku butuh, oh aku harus begini, oh jadi aku kayaknya ini, aku coba jadi gini, berubah lebih baik gitu. Oh ternyata aku berubah lebih baik,
misalnya bukunya self improvement gitu. Aku berubah lebih baik, oh berarti bisa aku bisa jadi percaya diri misalnya nah, dengan membaca iya, itu dengan membaca ini. Kan tadi insecure misalnya malu-malu ya. Udah gitu malu-maluin udah gitu memalukan kan jadi awalnya malu-malu tuh lama-lama ekstrim banget jadi memalukan, memalukan. Ya. Jangan ya, jangan sampai ya, jangan sampai jangan sampai seperti itu. Oke, oke, oke. Tapi kalau biarlah mungkin diri sendiri yang mencatat kesadaran betul terhadap perubahan itu nah, ya. Dan orang juga orang ini juga tidak perlu tahu. Iya, dan kayaknya kalau misalnya ada orang gitu mau kita berubah, kayaknya enggak tepat juga. Oh, gimana okay, ya? Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kayak enggak tepat gitu ya. Berubah di mana kan siapa tahu. Apalagi memaksakan ya. Memaksakan. Oke, okay, oke, okay. Bluffers, nanti di Balada Onula. Senang sekali ini berbincang, padahal kita kali pertama jumpa ya. Kayak udah bertahun-tahun Om Tris. Bluffer, biasa saya mah sok kenal, sok dekat. SKSG, SKSD, sok kenal, sok dekat, sok asik lah. Ya biar cair aja. Berkaitan dengan puisi, jadi penasaran juga nih bagaimana Teh Kris membacakan karyanya. Oke, siap. Ingat ini apa? Siapa tuh idola saya tuh Kick Andy, Andy Abnoya. Oh iya. Silahkan sombongkan karya Anda. Oke. Oke, Bluffers, inilah Kris Simamora dengan okay karyanya. Oke. Okay. Gurauan Senja. Ya. Senja ini begitu fantastis. Ya. Kau lupa dengan kemarin yang begitu dramatis. Guratan hatimu begitu kacau. Hingga kau lupa caranya bergurau. Berjalan ini katamu menyenangkan. Tapi kamu lupa bahwa kakimu sudah mulai bergetar. Terkadang kau diam. Memikirkan yang lalu. Kemudian, alih-alih mengevaluasi, tapi nyatanya itu basi. Ya, itu puisi pertama. Yeay. Halo, Bluffers. Saya Adel Hapsa. Saya Aba Om Tris. Simak terus Balada On Bla. Di Bla Bla Radio On Stream. Listen and enjoy. Luar biasa, Teh Kris. Yes. Bluffer. Judulnya apa tadi? Judulnya Gurauan Senja. Gurauan Senja. Iya. Rupa-rupanya penikmat senja. Bisa dijelaskan kenapa memilih senja? Kenapa ya? Senja itu buat aku sendiri. Karena aku ada di momen bimbang gitu. Life apa ya? Posisi hidup aku tuh lagi enggak muda. Di persimpangan, iya, di persimpangan. Enggak muda, enggak tua gitu. Jadi peralihan ya. Iya, peralihan. Dari remaja akhir menuju dewasa awal. Dewasa awal. Dewasa awal. Aku enggak ngerti. Saya mah dewasa awal. Tua banget. Iya. Remaja tingkat akhir. Nah, remaja. Oh, senja itu ya. Makanya aku suka dengan kata senja itu karena itu tuh peralihan. Ada peralihan. Sama gitu dengan memaknainya seperti itu ya. Iya, aku memaknainya kayak gitu. Kenapa aku bilang gurauan senja? Gurauan? Gurauan. 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 Oh, candaan. Candaan ya. Nah,
bagus sekali diksinya, Gurawan. Gurawan tuh inget ini mana? Jauhnya Garo. Nah, Garo atau apa? Lalu jadi bisa dibagikan ya, bagaimana pengalaman menulismu gitu, apa proses kreatifnya. Mudah-mudahan Blappers juga bisa mengambil pelajaran, oh cara menulisnya Chris seperti ini. Adakah yang apa? Trik-triknya nulisnya? Apa dari ide, gagasan, terus apa dulu gitu? Oh iya, ada. Kalau misalnya mau nulis, kalau aku sih kalau misalnya mau nulis puisi, pastikan dipikirkan dan dirasakan. Dipikirkan dan dirasakan. Nah, jadi bukan cuma berpikir tapi apa itu tentang yang hendak dituliskan kan? Iya, apa yang misalnya kita mau contohnya nulis. Misalnya. Contohnya misalnya ada pengalaman pribadi yang enggak enak misalnya. Pengalaman yang enggak enak. Ditolak gitu. Oh, asa sering. Atau asa kerep baheula-baheula. Misalnya ditolak gitu. Nah, dengan pengalaman itu jangan kalau aku sih aku tidak mau aku tidak menuliskan langsung aku ditolak gitu. Enggak. Oh, tapi, tidak severbal itu kan? Tidak severbal itu, tapi diungkapkan, diberitahu bahwa apa nih yang dirasakan gitu. Ketika ditolak misalnya ditolak nih aku berjalan kepadamu, misalnya ditolak cinta gitu kan. Kemarin aku berjalan kepadamu, jadi diceritain juga. Berarti tidak asalnya tidak menunjukkan tapi menggambarkan. Nah, ya? Menggambarkan dengan diksi apa pilihan ya? Kata dengan, dengan diksi yang berubah gitu. Dengan diksi yang suasana penolakan seperti apa nah, gitu ya gitu. Yang melambangkan oh iya iya nah, iya. Nah, gimana rasanya ketika ditolak gitu dan misalnya dia mau dia menjawab dia ditolak. Nah, kenapa ditolak itu karena apa diksi kata-kata apa yang menunjukkan ditolak tapi tidak ditolak gitu. Digantung digantung gitu seperti terombang-ambing nah. Aku bagai nelayan teman lagu di Kardila di Kardila aku bagai nelayan yang kehilangan arah karena ini lagi gebalau ya lagi diputus cinta kan kayak gitu ya. Iya. Jadi kerennya penyairnya putus cinta jadi karya apalagi jatuh cinta. Jatuh tapi cinta. Pas jatuh cinta mah jarang jadi karya udah atopis ya, apa dia seneng banget terus lupa nulis. Menurutmu gimana coba itu? Enggak, justru aku pas jatuh cinta nulis juga? Nulis justru. Keren. Karena aku mah jatuh cinta makan-makan weh. Karena momennya itu. Oh iya iya ya, menarik. Aduh nih benar-benar kadang-kadang juga ketika dirundung derita persoalan malah nulis. Ya betul nulis gak apa-apa ya. Tadi kan untuk jiwa juga kan. Tapi pada saat gembira suka jarang loh saya ada dengar saya lagi ini nulis gitu lagi aku dapat ini nulis gimana dah menurutmu? Nah apa jadinya kalau misalnya aku gembira gitu jatuhnya tuh kok syukur bersyukur jadi si syairnya tuh menggambarkan syukur gitu kayak aku berterima kasih karena kau ada ya sedang jatuh cinta kan banyak ya saya pernyataan jatuh cinta gitu. Betul-betul. Jadinya syukur lebih kayak. Syukur gitu jadi menerima ikhlas oh keren kayak gitu jadinya ya jadi tidak sekedar berhenti di ratapan ya pusing jadi pas baca aduh yuk leneng apa leneng pusing jadi auranya jadi apa hal yang buruk ya iya. Tapi kita juga ingin memindahkan getaran yang positif ya nah, buat pembaca gitu ya iya, gitu. Oke menarik juga oh ya ini sudah dibukukan yang nah baru karya-karyamu ini belum bisa baca di mana bisa di blog apa sih di blog aja ya blog, boleh dicomel kan oh dicomel ya. Ada di blog tapi nama blog saya itu coret-coret ya tinggal aja coret-coret kamu aktif di IG aktif aku aktif di Posyandu loh oh, iya. Bodohnya entenya kurang bodor aku aktif di Satgas COVID Satgas. Oh iya di chat ini web blog ya. Blog. Coret-coret. Judulnya blog. Di Instagram juga menuliskan karya-karyanya. Oh, kalau di Instagram sama caption. Oh caption. Caption ya, captionnya agak puitis. Wih, ya, agak gitu. Keren. Jadi apa terus ya apa? Publish all fairies istilahnya. Mempublikasikan atau kita malah maaf hancur ya. Menggelepar iya. Kata teman saya itu gitu. Enggak tahu benar enggak tahu enggak itu juga. Tapi saya pikir kalau ditulis apa karya kita dibagikan di apa
disebarluaskan tentu saja akan ada apa, manfaatnya minimal tadi buat diri kita ya. Iya benar. Tentang bagaimana ya mengelola jiwa kita ya, semangat. Iya, benar. Neng, di sesi selanjutnya kok baca puisi? Nanti ada Abah Om Tris. Wih, mengiringi. Ah. Oke. Kita persilakan Abah Om Tris dan Neng, puisinya tentang apa nih? Oke. Ya di Om Tris sudah ngimpleng nih. Oke. Puisi selanjutnya tentang ini aja ya. Lamunan Senja. Woi, Om Tris. Okay. Abah Om Tris dan Chris Simamora. Tepuk tangan. Yeay. Saya Adel Hapsa. Saya Abah Om Tris. Simak terus Balada On Bla di Bla Bla Radio On Stream. Listen and enjoy. Lamunan Senja. Damai dengan sang langit, tak serta-merta membuatnya kembali. Begitu juga dengan berselisih paham, tak serta-merta membuatnya ada di sisi dia. Pergi karena memilih. Begitu juga dengan tinggal. Katanya, aku paham, aku yang pergi. Seperti lelucon di malam hari. Yang tak terisi sepenuh hati, menyiratkan ringkih yang terbalut riang. Kemudian, mengapa kata tanya yang tak terjelaskan? Barangkali dia pergi tak beralasan. Jawaban karena tidak tersampaikan. Katanya, biarlah aku yang sendirian. Kemudian, aku bergumam dalam diam. Kepalaku berbicara tanpa nada. Dalam lamunan yang berdentum sampai di titik tak berirama, akhirnya kita paham, esok bukan milik kita. Gumamnya, mimpi bisa tercipta, ditemani asa dan segala drama. Kemudian katanya, tak apa, asal semesta pemandunya.
Blavers. Saya Adel Hapsa. Saya Aba Om Tris. Simak terus balada on Blah di Blah Blah Radio on Stream. Listen and enjoy. Halo Blavers. Halo Blavers. Itulah apa judulnya tadi? Judulnya Lamunan, Lamunan Senja. Senja. Kata senja itu saya ingat pada puisinya Chairil Anwar ya, Senja di Pelabuhan Kecil. Nah, kenapa Pak tertarik sekali dengan kata senja ini ya? Apa ada pengalaman tersendiri di suatu senja atau bagaimana? Karena umurnya. Oh, umur umurnya ya. Menglambat. Jadi saya aku tuh menghayati kata senja karena aku lagi ada di stage itu gitu. Jadi umurnya nggak muda nggak tua gitu. Jadi memang itu, bagus sih untuk selalu mengingat umur ya. Ingat umur dia ingat mati itu bagus. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang senja, kayaknya saya punya satu lagu yang ya, tadi sebenarnya komposisi tadi untuk merespon kata senja itu sendiri, karena saya punya lagu walaupun tidak menjadi satu judul, tapi di dalamnya ada melukiskan situasi suasana senja. Wih, apa tuh? Ya, sebenarnya ini berseri sih sebenarnya, tapi ini lagunya judulnya Seperti Rindu bagian satu. Oh, mau dengar? Oi, boleh. Iya. Dipadu-padan kan boleh, mangga. Atau boleh. Judul puisinya yang selain itu yang tadi apa? Tentang senja apa? Tentang senja. Oh, tentang senja juga ya. Ada tentang senja, gurauan senja, lamunan senja. Ini anak senja nih. Rindu tak pernah menetap, tapi ia selalu kembali. Langit malam dan angin senja sepi menyempurnakan rindu. Kira begitu. Woi. Lupa guys tengahnya. Iya, kira-kira tadi kan tadi saya aku tuh udah diiringin kan. Itu tuh komposisinya gimana kok bisa gitu coba? Ya kan ngambil suasana batin dari kan puisi itu kan ada bentuk fisik dan batinnya. Nah, saya ngambil suasana batinnya. Oh. Ketika mendengar kata senja apa yang kita rasakan, gitu keren. Mau diterusin lagi nggak lagunya? Boleh. Siap. missing lirik dari lanjut. Padahal tadi waktu faktor Yuswa, faktor Yuswa saudara. Faktor Yuswa. Rindu tak pernah menetap, tapi ia selalu
kembali. Langit malam dan angin lembah sunyi menyempurnakan rindu. Bahkan ketika tak tersisa huruf yang tak terucap, tak berarti, tak bermakna seperti rindu. Bahkan ketika tak tersisa huruf yang tak terucap, tak berarti, tak bermakna seperti rindu. Senja ini begitu fantastis, kau lupa dengan kemarin yang begitu dramatis. Guratan hatimu begitu kacau hingga kau lupa caranya bergurau. Berjalan ini katamu menyenangkan, tapi kakimu mulai bergetar. Terkadang kau diam memikirkan masa lalu, alih-alih mengevaluasi, tapi nyatanya itu basi. Rindu tak pernah menetap, tapi ia selalu kembali. Langit malam dan angin malam sunyi menyempurnakan rindu. Bahkan ketika tak tersisa huruf yang tak terucap, tak berarti, tak bermakna seperti rindu. Bahkan ketika tak tersisa huruf yang tak terucap, bahkan na-na-na-na-na seperti rindu.
Halo Blavers, saya Adel Hapsa. Saya Abaum Tris. Simak terus balada on Bla di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Okay. Halo Blavers. Masih di balada on Bla. Penyakit matuh ya. Miss lirik. Missing lirik. Tadi penampilan sama Tekris ya. Rehat dulu Teh Krisnya nanti di ujung itu acara akan kembali lagi. Memang tuh jarang dinyanyiin, tuh lama memang dia. Iya, iya, iya. Ya saat semenjak pandemi kan kita jarang ini juga ya. Jarang nyanyi. Nyanyi. Nyanyi pas hari Kamis aja ini ya. Tahun kemarin itu lah. Tahun kemarin ya. Padahal masih baru. Nanti juga masih akan berbincang nanti di bagian terakhir ya sama Kris. Tadi juga ya, puisinya. Bisa nyambung gitu. Kris tadi tuh nyanyi ya. Ya diam-diam dia menyimpan potensi yang lainnya. Ya. Apaan guru mah kudu segala bisa barunya. Segala bisa guru mah guru digugu, ditiru dan di nyangan dan ngalagu. Ngalagu. Kudu bisa ngalagu, kudu bisa nyangu. Eh naon deh? Kadinya nyangu deh naon deh. Tayana mah ada ya berkaitan dengan puisi masih ada satu dulu puisi Om yang juga apa? Saya sukai juga kagumi dulu dari penyair orang coba YWO nyanyikan siap dari ini tadi kan disebut Pak Sapardi Djoko Damono. Oh iya saya, berat walaupun memang agak telat oge saya mengagumi Pak Sapardi ya tidak pernah ada kata terlambat untuk menyukai karya seseorang dan menjadi inspirasi buat kita semua. Bunga antara macatnya kedul kedul. Jadi membaca tes buat saya masih untuk pengalihan isu lah, biar nampak gitu. Penyamaran gitu, biar nggak terjerumus pada hal-hal yang merusak. Waduh. Kadang-kadang suka aneh Om, saya baca aja puisinya. Tadi kan si Neng Mam dengan diksi melambungkan imajinasi. Iya mah bukan melambungkan imajinasi kayak tadi Chris. Wah jadi apa dengan kata ini itu dengan peristiwa itu. Saya menjadi pikiran lain, nah tepukuh. Itu yang macet, pikiran ke mana kadang-kadang. Sok malawang. Piala Eropa. Jadi, nah kamari Jerman Eleh misalnya gitu. Pendukung Inggris hebat. Jadi buat saya tetap sih membaca, mengapa harus membaca puisi ya Om? Iya. Ya untuk mungkin. Penting, itu penting. Ya mengisi waktu aja. Nah ini gila gitu. Daripada ya narkoba. Narkoba. Daripada ngayang sebelum tidur, mending baca puisi sebelum tidur. Tapi ada yang membuat saya harus membaca terus ya, karena ya itu untuk menyelamatkan berarti. Iya. Menyelamatkan diri. Memperkaya batin. Nah, memperkaya batin, membangun jiwa. Si jiwa teh putranya Abahat. jiwa pala matra. Sehat jiwa, sehat. Jiwa teman. Jadi ada Chris teman kita namanya Jiwa. Om Sapardi Djoko Damono. Om. Siap. Orang piring banyak. Judulnya Jarak Sapardi Djoko Damono. Tiba-tiba di sini tengadah ke langit kosong sepi, tengadah ke langit kosong sepi, tengadah ke langit, tengadah ke langit kosong sepi. Mengabur dalam dongengan.
tiba-tiba di sini tengadah ke langit kosong sepi, tengadah ke langit, tengadah ke langit kosong sepi, tengadah ke langit kosong sepi, tengadah ke langit, tengadah ke langit kosong sepi. Jarak Safari Joko Damono, mungkin ya awal-awal lah ngulik-ngulik puisi gitu ya. Ya itu juga lantaran saya juga bergabung. Hampir sama ya dengan puisinya Pak Ayub ya itunya. Judulnya Jarak ya? Jarak. Jarak. Ini tahun berapanya? 68 mungkin, 69. 68 kalau Pak Ayub. Di bukunya Dukomo Abadi ini teh. Sekitar tahun 50-an lah. 50. Etang-etang pangewot-ngewot ya, Juli itu kan ngantun kenoge kayaknya. Iya. Bapak Safari Joko Damono. Boleh dan nyanyikan jarak sebentar. Oke, mainkan dong. Mengenang boleh juga ini kan bulan Juli. Bulan Juli. Kepergian Bapak Ayub Rosidi juga ya. Silakan om. Berapa jauh jarak terentang antara engkau dengan aku? Berapa jauh jarak terentang antara engkau dengan urat leher? Tak pun sepatah kata memisahkan kita, tak pun sepatah kata memisahkan kita. Sepatah kata memisahkan kita, tak pun sepatah kata
kata. Antara engkau dengan aku, oh, oh. Berapa jauh jarak terentang antara engkau dengan urat leher. Tak pun sepatah kata memisahkan kita, tak pun sepatah kata memisahkan kita. Saya Adel Hapsa. Saya Abah Om Tris. Simak terus Balada On Bla di Bla Bla Radio On Stream. Listen and enjoy. Oke, Blabers, kita sudah di penghujung ini di Balada On Bla. Tema kita masih tentang puisi ya, membangun puisi. Jiwa. Masih dengan Teh Kris Simamora. Ini berkaitan dengan balada nih, musik balada. Apa pendapat Kris nih tentang musik balada atau balada? Atau juga mengenal apa musik ballad? Silakan diceritakan. Please ceritakan. Kalau aku gimana respon aku aja ya. Yeah, yeah. Respon aku kreatif. Karena kayak tadi aja ya, kalau aku bilang itu kreatif ya, karena enggak gampang menurut aku. Menyambungkan musik dengan puisi itu kalau menurut aku pribadi enggak gampang. Jadi aku sangat mengapresiasi banget kepada para pemusik balad. Itu kayak karena enggak, karena dia kan mainnya pakai feeling. Gitu, feel, rasa. Nah, walaupun kayak tadi ya ada walaupun aku kayak keren banget.
itu bisa ngebawa. Nah, pertama senja ya, belum pernah jumpa, belum pernah latihan, tiba-tiba klik gitu ya. Klik gitu. Terus tadi tuh aku agak, kayak tadi kan, wah ini keren banget ya. Aku tuh agak, aduh gimana cara masuknya gitu. Tiba-tiba jadi pingin nyanyi ya, iya, terpantik ya. Nah, tapi madesu saya balada. Tetap, kan masih kaitan dengan puisi, ya. Kan balada dari puisi balada ya. Iya. Berkaitan juga tentang proses kreatif, biar juga dikabarkan buat Blavers tentang bagaimana menjaga semangat kita untuk berkreativitas, terutama dalam menulis puisi. Silakan menurut Chris. Oke, Blavers. Kalau menurut aku ya, masukan untuk Blavers bisa terus konsisten. Konsisten, aduh iya, mahal banget tuh konsisten. Konsisten dan jangan takut salah. Nyata kan sering tuh, sering iya, takut salah. Salah. Ubah kasihan caranya, ubah kasihan bisa. Yuk butut, oi. Jangan takut dihina orang-orang ya. Iya jangan, karena ini punya kamu dan ini orisinal kamu. Oke. Gitu dan terus aja mengasah kekreativitasan diri karena itu buat kita sendiri. Buat kita. Syukur-syukur bisa bantu orang lain dan bisa jadi hiburan, menghibur orang. Oke, diri dan lingkungan. Ibadah yang ini ya. Sangat mulia menghibur orang. Menghibur orang apalagi pandemi gini kan. Oh iya. Sementara orang di rumah aja dia butuh saluran channel. Terus butuh ngegenjreng gitu. Jadi ya daripada TikTokan wae. Enggak apa-apa kita. Mangga wae lajengkeun dah bege tegaduh akunna. Akun TikTok. Terus tentang ini karya puisi ada informasi misalnya bukunya akan Oke. Bukunya sedang dalam proses gitu. Mudah-mudahan bulan depan sudah launching, balik lagi launching. Sudah ada di sini nanti akan diumumkan. Iya, bisa ngobrol lagi di sini ya. Iya, betul. Ngobrol lagi. Launching di sini ya. Iya. Diluncurkan dan dirayakan ya. Dirayakan. Kalau bisa mah udah puisinya ada langsung dinyanyikan di wongnya. Ke Om Chris, Om Chris dan Salos aja juga lah kalau enggak hoream. Enggak hoream. Jangan hoream ya. Yaduh, saya masa kelepasan aja. Makasih ya, berkah barokah karyanya terus bergulir. Oh iya, satu karya kita di penghujung acara. Di Balada Blavers ya. Closing. Untuk closing ya. Kita nyanyi, baca puisi dulu. Baca puisi, terus di sambar. Dengan lagu ya, dengan puisi dari. Di sambar. Di sambar ini, puisi. Penyambaran puisi ya, sambar menyambar puisi. Oke. Silakan, kita disambungkan dengan puisinya dari penyair Randy Jiang Satria, judulnya juga masih tentang cinta dan apa persoalannya dan dinamikanya ya dan tahunnya. Sajak sang pengembara. Dalam jalanan kosong, diam, bertentang diri hampir tak menepi. Tahukah kamu apa yang pasti? Tak ada yang pasti. Di tepi tak membuatnya menepi. Ya, hanya sepi yang menemani. Bersapa malam yang bernyanyi. Ya, kata orang, kembang desa begitu rupawan. Ternyata tidak melebihi kawan. Di sana ada lawan yang memberi sapaan. Ya sampai lupa membalas semua. Berjalan terus tiada kata. Aku rindu bersama Ria.
jalan kosong tak ada suara. Terdengar senandung, hidup hanya sementara. Layaknya yel-yel para tentara yang dilantunkan begitu ketara. Tatap mataku yang merah karena puisi, lemparkan kesendirianmu segala resah. Jadikan siung menjadi getar, kita terdiam dalam doa-doa yang bergolak. Aku ingin terlelap di tubuhmu, melupakan segala gairah. Sebagai kekasih akan segala, ku ingin terlelap di tubuhmu, melupakan segala gairah. Sebagai kekasih akan ku bawa segala. Getaran-getaran itu ke rumahmu yang jauh. Katanya, diam, jangan banyak berspekulasi, karena hidup bukan hanya soal nasi. Maknamu jangan sampai basi, berisi mimpi yang tak teratasi. Aku tahu ini sementara, tapi jangan sampai ketara. Di balik ini yang bersuara, ada semangat yang membara. Saya Abah Om Tris, simak terus balada on Bla di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy.